Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Saya bisa membohongi perempuan terpelajar seperti Mia. Tapi perempuan rendah seperti Indah bisa membohongi saya. Halo? Halo? Ini siapa? Loh, bapak ini siapa? Saya Bobby, yang punya rumah ini. Kamu siapa? Saya pembantu di sini. Pak Suryo ada? Bapak pergi, Mas. Kenapa kalau selalu saya telepon ke rumah ini, orang tua saya tidak ada? Pergi kemana dia? Saya nggak tahu. Ya sudah, kalau begitu tolong sampaikan sama orang tua saya. Malam ini saya akan pulang dengan pesawat Garuda. Nanti tolong jemput saya ya. Iya, baik, Mas. Terima kasih. Gitu, kenapa? Bobby tadi nelpon. Dia bilang dia nanti malam mau kembali. Saya harus gimana dong, Non? Kalau Bobby tahu rumah itu disegel, dia pasti akan berpikiran jelek tentang Indah. Saya rasa dia bukan hanya berpikiran jelek tentang Indah, tapi dia pasti akan benci sekali sama Indah. Dia bukan cuma benci sama Indah. Dia pasti akan dendam. Dia akan cari Indah. Dan dia pasti akan menghancurkan hidupnya Indah. Kasihan Indah ya. Gue akan bikin Bobby marah sama Suryo. Gimana caranya, Non? Gue akan nulis surat, terus lo tempel surat gue di depan pintu rumah itu ya. Terus lo jangan tidur di rumah itu, lo tidur di losmen ya. Kalaupun lo mau tidur di rumah itu, lo matiin semua lampu ya, lo pakai lampu kecil aja di kamar. Bantu baru itu lupa dia nggak kasih tau papi. Thank you.
Abi. Bo. Bo. Papi. Bobby, akhirnya papi kamu berhasil menghancurkan hidup saya. Surat itu dia rampas, dan rumah ini dia jual sama orang Surabaya. Dia tidak ingin kita menikah, dan saya tidak ingin memisahkan kamu dari papi kamu. Saya yakin, papi kamu akan menjelekkan saya di depan kamu, supaya kamu membenci saya. Selamat tinggal, Bobby. Jangan khawatirkan nasib saya. Karena saya sudah lama bersahabat dengan penderitaan. Indah, yang selalu mencintai kamu, tapi harus menjauhi kamu. Kamu selalu berkorban untuk saya. Dan sekarang saya tidak mau lagi kamu berkorban untuk saya. Saya akan minta sama papi dengan cara apapun, supaya dia mau terima kamu lagi. Dan kamu pasti akan jadi istri saya. Pasti. Anita sayang, gimana? Kamu udah bilang ke Jimmy kalau mama sudah ketemu dengan pembeli rumahnya Jimmy. Kalian harus cepat pulang ke Jakarta karena Jimmy harus menandatangani surat-surat di notaris. Mama, apakah tidak bahaya kalau kita kembali ke Jakarta sekarang? Saya takut perempuan brengsek itu akan datang lagi ke rumah Jimmy. No, jangan khawatir. Perempuan itu udah gak pernah kesini lagi. Mama rasa dia sudah bunuh diri karena putus asa. You don't have to worry, ya. Everything's gonna be fine. Okay, bye, sweetheart. Bye. Anita, siapa yang telepon? Sayang. Mama bilang besok kita kembali ke Jakarta, ya? Baik, Tante. Tante, saya boleh ikut Tante lagi? Silakan, silakan. Kamu kok tahu Tante udah datang? Barusan waktu saya mau nginap ke hotel, taksi saya lewat sini. Saya lihat rumah Tante lampunya menyala. Lalu saya tanya sama pembantu sebelah. Dia bilang Tante sudah kembali. Kamu ini dari mana? Ceritanya panjang, Tante. Ya udah. Sekarang kamu istirahat, Tante bikin minum untuk kamu, oke? Okay? Ayo, masuk. Hai, sayang. Hai, Mas. Dandi. Dandi? Dandi mau kemana, sayang? Mau ke Mama Indah. Dandi gak boleh ke Indah. Dandi ke sini. Dandi sama Mama, sayang. Ini Mama, ini mainan. Nandi. Nandi. Nandi boleh ke Mama Indah. Tapi harus bilang Mama. Mama Santi. Ya? Santi.
Dendi. Ini mamanya Dendi, bukan Indah. Indah. Enggak, ini mamanya Dendi, bukan dia. Ma, percuma kemarin dia. Anak kecil nggak boleh kasarin. Kalau kamu bicara dengan penuh kasih sayang, dia akan panggil kamu mama. Ya. Mama. Surat-surat ini sudah ditandatangani oleh Pak Jimmy. Supaya surat akte jual beli rumahnya bisa segera diselesaikan, Pak. Nama lengkap Pak Jimmy ada di surat-surat itu, Pak. Jadi saya tinggal membuka giro atas nama Pak Jimmy. Baik. Ajim. Sebentar, Pak, ya. Silakan. Iya, Tante. Saya akan menandatangani tanda terima pembayaran atas nama saya sendiri. Tapi tolong nanti gironya ditulis atas nama mertua saya saja. Ya, terserah Pak Pramono. Yang penting tanda terimanya tanda tangan Pak Jimmy. Kalau begitu kami pamit dulu ya, Pak, ya. Saya mau siap-siap untuk pindahan. Silakan. Permisi, Pak. Silakan. Permisi, ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Pak, sebetulnya sih, Pak, bukan urusan saya. Tapi kayaknya ada yang aneh, ya. Iya, saya sebetulnya merasa juga begitu. Begitu patuh dia sama mertuanya. Sampai-sampai pembayaran yang begitu besar itu pun harus menggunakan nama mertuanya. Aneh, Pak, ya. Iya. Thank you.
belum puas kalau kamu itu udah curi uangnya Jimmy. Maaf, Bu Ida. Saya tidak pernah mencuri uang Bapak Jimmy. Dan saya tidak berniat lagi untuk bekerja di sini karena saya sudah bekerja di tempat lain yang lebih menyenangkan. Lalu buat apa kamu ke sini, ha? Bu Anita yang baik hati. Saya datang ke sini hanya untuk menengok Indah. Karena saya sejak kecil yang merawat dia. Dan saya juga ingin mengetahui bagaimana keadaannya dia, Bu. Dia baik-baik aja. Dan saya juga ingin menengok Mbak Indah. Oh, Indah sedang pergi. Dia lagi beli keperluan perkawinannya dengan Jimmy. Tante, saya kan sudah menikah dengan Anita. Kok Tante bilang Indah mau menikah dengan saya? Anita, bawa Jimmy masuk. Jimmy lagi tegang sekali. Jadi dia nggak tahu apa yang dia omongin. Sekarang kamu pergi, pergi. Mereka sebelumnya tidak suka kalau Pak Jimmy menikah dengan Bu Indah. Tapi tadi Bu Indah bilang katanya Bu Indah mau menikah dengan Pak Jimmy. Tapi kenapa tadi Pak Jimmy bilang sudah menikah dengan Bu Adinta? Pasti ini tidak ada yang beres. Tidak, pasti ini tidak ada yang beres di antara mereka. Ya Allah. Ya Allah yang Maha Agung. Lindungilah keluarga Bapak Jimmy, ya Allah. Bagus, Tante. Bagus sekali. Seperti yang Anita katakan kepada saya, rumah ini menjauhkan saya dari pengalaman saya yang lalu. Sebentar, Tante. Kenapa, Jimmy? What's wrong, Jim? Dompet saya ketinggalan di rumah yang lama. Saya harus ambil, Tante. Jimmy, jangan. Biar Anita aja yang ambil. Karena masih banyak sekali yang Tante harus bicarakan sama kamu. Oke, biar saya ambil sekarang, ya. Oke, Jim. Hati-hati, sayang, ya. Gimana, Jimmy? Gimana menurut kamu tentang interiornya? Bagus, ya? Ya? I mean, this is so beautiful, ya? Iya, Tante. Bagus. Oke, kita cek di atas, ya? Kamu melihat di atas? Yup.